Kawan-kawan, jom muat turun aplikasi Omar dan Hana. Belajar sambil bermain. Cari dan muat turun aplikasi Omar dan Hana di Google Play dan Apple App Store sekarang. Assalamualaikum. Cedera ni. Terjatuh kot. Boleh selamat ke Papa? Kesiannya. InsyaAllah. Yang penting kita usaha. Oma, tolong ambilkan handphone tu. Oh, okey. Jangan risau, anak. Kami ada untuk tolong. Anak burung kena kuat. Apa kita boleh buat? Jangan risau, Omar Hana. Kita tolong sama-sama. Okey, jom tidur. Tengok ni, Hana terbang. Oma pula terbang. Tanah. Dah ambil wuduk? Dah. Gosok gigi? Dah. Ya ke? Mari sini Papa cek. Dah. Tidur. Hana terbang. Papa, macam mana kalau anak burung tadi tak boleh terbang? Kesiannya. Kalau anak burung tak selamat, macam mana? Nanti Allah tanya, nak jawab apa? Tak apa. Allah tahu niat kita baik. Yang penting, kita dah usaha. Selebihnya, kita serahkan kepada Allah. Dan doa yang terbaik. Ya Allah, selamatkan anak burung, ya. Amin. Yang penting kita dah usaha. Samalah macam kisah burung pipit pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Burung apa? Burung pipit. Yeay! Story time, story time. Tiap malam baca buku sebelum masuk tidur. Jangan lupa ambil wudu, selawat dan zikir tidur. Allahumma salli ala Muhammad, bismikallahumma ahya wa amut. Pada suatu hari, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud dan kaumnya, ada seekor burung pipit yang menyaksikan peristiwa tersebut. Kena terbang tinggi lagi ni. Dengan paruhnya yang kecil, burung pipit mengambil air kolam itu dan terbang.
Setibanya di suatu kawasan, si Pipit pun berhenti dan menitiskan air yang dibawanya. Lagi-lagi! Air lagi! Si Pipit tak putus asa. Dia tetap berusaha untuk padamkan api yang marak itu. Tapi, Papa, burung Pipit kan kecil. Paruh dia lagilah kecil. Boleh ke padamkan api tu? Omar rasa macam tak je. Papa, kenapa Pipit nak padamkan api tu? Lah, kan Nabi Ibrahim ada kat dalam tu? Nabi Ibrahim kat dalam api tu? Iya, Raja Namrud yang jahat nak bakar Nabi Ibrahim alaihissalam sebab sebarkan agama Allah. Innalillah. Lepas tu, Papa, apa jadi? Berkali-kali si Pipit menitiskan air daripada paruhnya yang kecil. Tapi api tetap marah. Lagi-lagi. Alahai, Pipit. Bawa air sikit-sikit. Manalah boleh nak padamkan api tu. Pipit tahu. Pipit tahu. Pipit tak mampu nak padamkan api tu. Alamak! Ayai-ayai! Dah tahu? Kenapa cuba? Yang kau boleh buat. Paruh kau tu kecil sangat. Bukan tetap berusaha, takkan ku berputus asa. Cubalah macam mana pun, penatkan diri je. Lepas tu, Papa, apa jadi? Lepas tu, mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam pun berlaku. Mukjizat apa, Papa? Allah kata kepada api, Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah engkau sejuk dan selamat sejahtera kepada Ibrahim. Api jadi sejuk. Iya, macam dalam bilik ada aircon. Subhanallah. Hebatnya ku. Akhirnya, dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Ibrahim alaihissalam pun selamat dan burung Pipit pun hidup gembira. Alhamdulillah. Dah tidur. Oops. Allahu Akbar. Selamat.
saat malam sayangku, mimpi yang indah selalu. Jadi anak soleh soleha, taat pada Allah. Berikan ku kesabaran, berikan ku kekuatan untuk menjaga amanahmu untuk ke syurgamu. Amin. Kita boleh gembirakan ramai orang susah kat luar sana. Kan, Nenye?
Waktu kecil-kecil dulu, nenek selalu tertunggu-tunggu untuk hari raya korban. Nanti boleh dapat daging. Nenek gembira. Dapat daging? Mestilah. Daging kan sedap. Kenapa tak beli je? Daging mahal, sayang. Tak semua orang mampu dan beruntung macam Oma dan Hana. Nenek dulu orang susah. Setahun sekali je dapat merasa makan daging. Sebab tu, hari raya korban adalah hari yang paling gembira buat nenek. Dan sebab tu, bila ada rezeki, kami perlu buat korban. Boleh gembirakan orang susah. Oma pun nak gembirakan orang susah. Hana pun. Bagus. Alhamdulillah. Jom ikut Atok kasih kami makan. Nak. Ha, jom. Jom. Oma Hana jaga kambing elok-elok tau. Okey. Nah, bagi rumput ni. Tak cukup ambil lagi. Besar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Esok raya. Esok raya. Okey. Pukul berapa ayah nak buat korban? Macam biasalah. Lepas solat raya. Buat korban? Tak tahu. Apa itu? Korban adalah salah satu ibadah. Korban ibadah mulia kerana Allah yang Esa. Korban ibadah mulia, menyuci jiwa dan harta. Sembelih haiwan ternakan untuk dikongsi bersama. Sembelih haiwan ternakan bersedekah amalan kita. Korban yang gemuk dan sihat, pastikan yang cukup sifat. Korban yang berkaki empat, unta, lembu, kerbau, kibas, kambing. Ha? Kambing? Takkan koko? Nak korban Lemmy ke? Korang tak tahu ke? Ingat kaya dah cakap. Lemmy. Betul ke? Tak mula sedih-sedih. Tak apa. Haiwan ni, kalau kita pilih dia untuk dikorbankan, dia suka tau. Dia happy. Allah kan jadikan haiwan ni untuk kita makan. Lemmy nak kena makan. Kenapa cakap macam tu? Betul lah. Macam mana ni? Apa Mama cakap tadi eh? Gemuk dan sihat. Ha, Hana. Sini, cepat. Cepat. Tak nak korban koko lagi. Mak tunggu sini. Sayang. Ha, saya cari kat ladang. Apa lagi tu? Jom, cepat. Saya pergi dulu. Ya Allah. Tolong kami, ya Allah. Oma! Hana! Mana ni? Kita tak boleh cat haiwan. Tak baik. Allah tak suka. Maaf, kami tak tahu. Kami nak cat bintik-bintik supaya koko Lemmy nampak sakit. Sakit.
tak jadilah nak buat korban. Mama Hana ingat tak kenapa raya korban tu best? Sebab dapat gembirakan orang susah? Betul. Tapi kenapa nak korbankan Koko dan Lemmy? Kami sayang sangat Koko Lemmy. Nenek tak sayang ke? Mestilah nenek sayang. Sebab sayanglah kita korbankan dia. Ha? Macam kisah Qabil dan Habil. Anak-anak Nabi Adam? Iya. Kan masa tu Allah cuma terima korban Habil? Kenapa? Sebab Habil korbankan kambing yang paling Habil sayang. Ha, samalah macam Oma dan Hana. Bila kita korbankan Koko dan Lemmy yang paling kita sayang, inilah korban yang paling Allah suka. Nanti Koko Lemmy jadi tunggangan Oma Hana ke syurga ya. Terimalah korban kami. Turun aplikasi Omar dan Hana. Belajar sambil bermain. Cari dan muat turun aplikasi Omar dan Hana di Google Play dan Apple App Store sekarang. Assalamualaikum. Dah jadi. Kenapa lambat? Donat? Nak tak? Jom, cepat. Hebatlah pencuri tu. Wonder Ruby pun tak boleh tangkap. Ya. Captain Onyx dan Wonder Ruby kan dah buat perangkap. Nanti mesti kena tangkap punya. Tapi muka pencuri tu takutnya. Tak apa. Tu cerita je. Bukan betul pun kan? Nah. Nak pergi mana tu? Minum air. Oh, okey. Wah!
Sorry. Abang Umar tengok apa tu? Tengok orang tu. Hah? Siapa tu? Dia buat apa dekat rumah kita? Tak tahu. Entah-entah. Nak curi. Hah? Ya ke? Abang Omar buat apa? Buat perangkap. Abang Omar okey. Perangkap apa? Kan semalam pencuri dah tanda rumah kita. Hari ini mesti dia datang lagi. Jadi Abang Omar dah siapkan ni. Siapa pun? Ada, Mama. Tak ada. Orang lalu lalang je tu. Orang tu pandang rumah kita dari semalam. Mesti nak mencuri. Husnuzon. Husnuzon? Apa tu? Baik sangka. Mama naik kelas ke atas dulu, okey? Okey, Mama. Jomlah simpan ni. Okey. Hana, orang tu datang balik. Dia nak masuk rumah kita. Macam mana ni? Kita kena buat perangkap sekarang juga. Kawan. Jom, Hana. Kita perlu bersedia. Persiapan kena ada. Kita perlu bersedia. Buat perangkap dengan sedia.
Allahumma asmihi syai'ul fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'un alim. Amin, amin. Jom. Ha? Assalamualaikum. Papa. Oma Hana main apa ni? Kami buat perangkap. Ada orang nak masuk rumah kita. Pencuri. Ha? Pencuri? Mana? Kat luar tu. Ha? Oh, jom ikut papa. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Anil, semua okey ke? Okey, saya sudah baiki. Alhamdulillah. Eh, ha ni, kenalkan Omar Hana. Ha? Hello Omar Hana. Hai pak cik. Ini pak cik Anil. Papa suruh betulkan paip bocor dekat rumah kita. Betulkan paip? Ya, betul. Pakcik kena cari dekat mana paip yang bocor itu dulu. Lepas itu, pakcik kasih gali, kasih ketuk, barulah pakcik boleh betulkan. Kami dah salah sangka dengan pakcik. Kami ingat ha? Pakcik nak... Mencuri. Kami minta maaf. Eh, tak apa, tak apa. Kecik punya hal. Terima kasih. Ya, sama-sama lah. Kelakarlah Pak Cik Anil tu. Kan? Baik pula tu. Sebab tu kita kena husnuzan. Kita perlu baik sangka. Siasat dulu semua benda. Kita perlu sentiasa elak untuk buruk sangka. Husnuzan kena ada, tapi perlu berjaga untuk elak semua tipu dan helah manusia. Apa yang Oma Hana buat tu bagus. Tapi sebelum tu kita kena siasat dulu. Okey, papa. Okay, papa. Nasib baik papa tak kena perangkap. Kasih Kak Mohsen. Ha? Dia kan selalu travel. Okey juga tu. Tu Mohsen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha?
Panjang ha. Umur. Husin, sini jap. Ha, meh. Abang Omar dulu. Eh, Hana nak tengok bingo. Kan dah tengok. Eh, bagilah. Alhamdulillah. Terima kasih, ya. Sama-sama. Hati-hati. Eh, kejaplah. Ya, Mama ni. Eh, ayah? Kenapa? TV rosak. Buat takut atuk je. Tak rosak ni. Selalu boleh ni. Apa dah jadi ni? TV dah rosak, Papa. Rosak? Dah banyak kali repair dah tu. Tak boleh nak buat apa dah. Buang je lah. Dah sampai masa tukar TV baru. Betul ni, confirm? Buang. Papa nak buang kat mana tu? Papa nak hantar ke pusat kita semula. Aduh. Kenapa tak buang dekat situ? E-waste tak boleh buang merata-rata. E-waste? Apa tu? E-waste tu adalah sampah elektronik, barang elektrik yang dah rosak. Mesin basuh, radio, peti ais, kipas angin dan TV atok. E-waste ni tak boleh buang macam sampah biasa. Ada banyak komponen berbahaya. Kita nak nanti air beracun. Kita nak makanan pun beracun. Kita nak buang e-waste merata. Kita nak buang e-waste merata. Sebab tu kita buang e-waste di pusat-pusat yang berdaftar. Nanti barang-barang ni semua boleh jadi barang baru. Mana TV? Dah masuk trap. Buat apa? Kita semula. Kenapa buang? Tu kan ayah punya. Kamu ni mandai-mandai je. Maaf ayah. Saya ingatkan dah tak boleh guna. Mana ada? Semua barang ayah, ayah jaga. Ayah guna. Ayah nak saya tolong? Tak payah. Apa nak buat ni? Atuk marah. Itulah, siapa suruh nak tengok bingo? Abang Omar ni. Omar, Hana. Kalau kita dah buat salah, kita kena... minta maaf. Jom. Atuk. Kami minta maaf. Kami tak sengaja rosakkan TV Atuk. Maaf, Atuk. Mana tahu tak kenapa Atuk sayang sangat dengan TV ni? Tak tahu. TV ni papa kamu yang belikan. Masa tu Atuk tak mampu nak belikan macam-macam. Tapi Allah tu maha kaya. Allah kurniakan Atuk anak yang rajin. Kejap. Syok betul kalau ada satu ni kat rumah, kan? Haa, kan? Kita boleh tengok bola sama-sama. Wrestling sama-sama. Berita semua. Seronok juga tu. Best kan ayah, kan? Kalau ada satu kat rumah ni, mestilah. Jom balik. Dah lewat dah ni. Atuk tak tahu pun
Masa tu, rupa-rupanya lepas je habis sekolah, papa kamu pergi kerja. Nak belon? Nak belon. Alamak. Sorry. Apa ni? Huh? Gambar lain dapat lain. Saya mana saya? Maaf ni. Cik. Allah. Apa yang pecah tu? Separuh je. Gaji tak ada. Huh? Kena potong. Bayar balik. Maafkan saya. Alhamdulillah ya Allah. Inna hadha la rizquna ma lahu min nafad. Setiap barangan dan harta yang kita ada di dunia akan menjadi saksi kita jawapan di akhirat sana. Ha! Kita dapat dari mana, belanjakan ke mana, semuanya Allah akan tanya. Sekejap, tunggu dulu. Allahu Akbar. Apa ni? Ini untuk ayah. Alhamdulillah. Beratnya kamu. Masa gembira. Masa sunyi. Masa sedih. Masa kamu semua tak ada. TV ni lah yang temankan Atok. Jom ayah, kita cuba betulkan sama-sama ya. Saya ganti baru. Atuk, janganlah sedih. Op, sini sikit, sini sikit. Okey, okey. Terima kasih, selamatkan bumi kita. Selamatkan bumi. Bila kita semula e-waste, bumi selamat daripada pencemaran. Logam seperti emas, perak dan tembaga pun dapat dikitar semula supaya kita tak perlu cari gali yang baru. Dan adik-adiklah penyelamat tu. Banyak jasa dia dekat Atok. TV Atok akan tetap berjasa. Jom kita cari TV baru. Kali ni ayah nak yang suka lengkong tu tau. Ya ada ayah tengok ikan hari tu. Cantik. Turun aplikasi Omar dan Hana. Belajar sambil bermain. Cari dan muat turun aplikasi Omar dan Hana di Google Play dan Apple App Store sekarang. Assalamualaikum. Kami sayang kawan-kawan. Yeay! Kami sayang semua. Oh, Omar dan Hana bermain.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Abang Oma. La ilaha illallah. Abang Oma. Jom main. Jangan kacau. Abang Oma nak zikir ni. Kenapa? Tadi sadaqallahul azim. Mama, Oma nak dapat pahala banyak. Tapi Oma tak pandai baca Al-Quran macam Mama. Oma boleh zikir. Sebab zikir pun ibadah. Lagi banyak Oma zikir, lagi Allah sayang. Mari ingat Allah. Bila buat kerja baca bismillah. Solat zikir baca Al-Quran. Lillahi ta'ala. Wah, Hana nak zikir jugalah. La ilaha illallah. 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Abang Oma, jomlah main. Lepas ni kita mainlah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Mana Oma? Zikir. Allahu akbar. Oma, jom makan. Mama dah siap masak ni. Okey, Mama. Sedapnya bau. Allahu akbar. Wah, rajinnya Oma beribadah. Allahu akbar. Yelah, Oma nak dapat banyak pahala. Oma tahu tak, makan pun ibadah. Hah? Ya ke? Tapi bukankah ibadah tu solat, zikir, puasa, baca Al-Quran, kan? Itu ibadah khusus. Aktiviti harian pun boleh jadi ibadah. Asalkan kita niat kerana Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mama masak cuci udang ni kerana Allah Ta'ala. Wah, betul ke? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Saya makan kerana Allah Ta'ala. Banyaknya Oma ambil. Sebab Oma nak dapat banyak pahala. Nak makan banyak boleh, tapi kena berhenti sebelum kenyang. Nah. Mari ingat Allah. Bila buat kerja baca bismillah. Masak makan minum dan cuci. Lillahi ta'ala. Semua kerja jadi ibadah. Mula dengan bismillah. Bila niatkan kerja demi Allah. Semua ibadah. Mama, buat kerja rumah pun ibadah ke? Iya, bila niat kerana Allah, kerja rumah pun jadi ibadah. Oma nak tolong Mama? Nak, jom Hana. Okey, lepas ni kita main ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tolong Mama kerana Allah Ta'ala. Semua kerja jadi ibadah. Mula dengan bismillah. Bila niatkan kerja demi Allah. Semua ibadah. Alamak! Kenapa Abang Oma? Hana, kita tak buat kerja sekolah lagi lah. Ha, kerja sekolah pun ibadah tau. Iya. Hana, jom buat kerja sekolah. Bila nak main?
Eh, banyaknya kerja sekolah Uma. Tapi cikgu bagi ni je. Uma nak buat banyak kerja sekolah. Lagi banyak ibadah, lagi Allah sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buat kerja sekolah kerana Allah Ta'ala. Eh, Mimi. Hana, siapkan kerja sekolah. Ibadah ni. Alah, asyik buat kerja je. Hana nak main. Main bukan ibadah. Tak dapat pahala nanti. Main kan sihatkan badan. Benda yang baik. InsyaAllah, main pun ibadah. Abang Uma, jom lah. Abang Uma. Bismillahirrahmanirrahim. Saya main kerana Allah Ta'ala. Hana, jom main. Main. Bismillahirrahmanirrahim. Saya main kerana Allah Ta'ala. Uma, Hana, boleh tolong siramkan pokok? Terima kasih. Hana nak main dengan Mimi. Kita mainlah dengan Mimi sambil siram pokok. Bismillahirrahmanirrahim. Saya siram pokok kerana Allah Ta'ala. Hana, tengok Mimi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya main kerana Allah Ta'ala. Mana dia ni? Ha, tu dia. Kejar, kejar. Ha, situ. Tangkap dia, Hana. Ya. Aduh. Dia tak dapat lari dah. Wah, dapat pun. Uma, Hana. Kenapa bazir air ni? Nak main dengan Mimi. Mainkan ibadah. Main boleh. Tapi jangan sampai susahkan orang. Rosakkan barang. Mimi kan takut air. Kesian Mimi. Beribadah? Tak. Papa baru balik kerja. Mama kata kerja pun ibadah. Yang penting niat kerana Allah. Ha'alah, Papa beribadah tadi. Hebatnya Papa. Lama betul beribadah. Alhamdulillah. Allah bagi Papa tenaga supaya kuat bekerja untuk keluarga tercinta.